Hai hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Kembali lagi kita akan melanjutkan World Cup 2022 Serbia Velkovic. Oke, dan di episode hari ini akan menjadi laga hidup mati bagi Serbia, lolos atau tidak ya mereka, dan siapakah yang akan menjadi wakil dari grup G. Apakah Brazil, apakah Serbia, apakah Swiss, ataukah Kamerun. Oh ya, sebelum kita mulai gini teman-teman, jadi ini aku masih main di PS4 teman-teman ya. Jadi gini ya, aku belum tahu ini nanti untuk kelanjutan series Alessandria dan Ramos itu apakah tetap di PS4 ataukah pindah ke PS5. Soalnya aku nggak tahu bisa dipindah nggak datanya. Yang kan yang penting itu dulu. Soalnya sementara ini butuh proses lah ya, memakan waktu untuk aku harus download ulang dulu semuanya. Kan istilahnya untuk gamenya itu harus di-download ulang dulu di PS5. Sedangkan untuk ngedownload game itu butuh waktu lumayan. Jadi per game itu mungkin sekitar, aku yang saya pasti tahu tadi itu kalau PES itu kalau nggak salah sekitar 6 jam atau 7 jam total untuk sampai selesai. FIFA juga sama sekitar segitu. Jadi istilahnya memakan waktu lama. Jadi itu dulu. Jadi aku belum tahu, nanti kita lihat dulu. Kalau memang misalnya nggak bisa dipindah datanya, ya aku tetap akan bertahan di PS4 untuk series ini. Jadi tetap aku harus selesaikan series-series ini ya. Baru nanti kalau udah selesai ganti series lah, itu baru nanti mulai di PS5 seperti itu ya teman-teman ya. Oke lah, jadi langsung kita mulai dulu teman-teman ya. Jadi aku recap dulu untuk sampai match di kedua dari semua grup ya. Oke, dari grup A kita lihat sekali lagi. Jadi aku nggak tahu ya ini laga terakhir itu siapa, tapi kalau setauku kayaknya laga terakhir tuh Belanda menghadapi Qatar. Jadi kalau melihat seperti itu kayak semua tim masih berpeluang untuk lolos, bahkan Ekuador sekalipun masih bisa lolos. Terus di sini Amerika Serikat sudah dipastikan lolos, sedangkan Inggris masih harus berjuang dengan Wales dan Iran untuk memperebutkan satu tiket. Di grupnya Argentina, Argentina sudah dipastikan lolos, tinggal perebutan antara Meksiko, Saudi Arabia atau Polandia. Terus di sini Tunisia dan Prancis sama-sama sudah memastikan diri ke babak knockout, tinggal menentukan siapa juara grup, siapa runner up. Di grupnya Jerman, Jerman sudah pasti lolos, Spanyol masih harus berjuang sama Jepang dan Costa Rica. Di sini itu kayaknya Maroko pasti lolos, teman. Maroko pasti lolos, soalnya di laga terakhir Belgia akan menghadapi Kroasia. Jadi Maroko sudah dipastikan lolos, tinggal perebutan satu slot lagi antara Belgia atau Kroasia. Iya, itu. Panama saya pasti tersingkir, Panama ya. Di sini ya, ini semua tim masih berpeluang untuk lolos. Kondisinya, laga terakhir kita menghadapi Swiss, dengan Brazil menghadapi Kamerun. Oke, jadi kita dipastikan lolos kalau paling nggak imbang. Asalkan kita imbang sama Swiss, kita dipastikan menuju ke fase knockout. Kalau kita kalah dari Swiss, kita bisa lolos asalkan Kamerun Brazil imbang. Kamerun Brazil imbang. Wah, tapi kalau kita kalah agak tricky ya. Tergantung kita kalahnya berapa. Kita nggak boleh kalah banyak yang pasti. Ya, ini agak tricky ya. Ini kita amannya paling nggak minimal imbang ya. Minimal imbang. Kamerun masih bisa lolos kalau mereka menang atas Brazil. Syaratnya cuma satu, harus menang mereka atas Brazil ya. Brazil bisa lolos kalau mereka imbang, mungkin masih bisa, dan menang mungkin akan lolos. Menang pasti lolos. Kalau menang Brazil pasti lolos. Swiss juga sama sih, asalkan kalau imbang nggak tahu juga, tergantung kondisi Brazil. Jadi masih cukup tricky untuk di grup ini ya. Di grup H ini juga sama, masih belum ada yang lolos sama sekali. Perebutan antara tiga tim, Ghana, Portugal dan Uruguay. Korea Selatan sudah dipastikan tersingkir ya. Ya udahlah, terus aku lihat dulu untuk untuk top skor dulu. Sementara ini dipimpin oleh Harry Kane dan Raul Jimenez. Dan untuk top assist-nya Leon Goretzka. Ya, oke, yuk langsung aja kita hadapi Swiss teman-teman. Ini laga yang sangat-sangat berat ya. Kita apa ya, istilah itu kita membuat kesalahan sendiri ya, kayak menyulitkan diri sendiri dengan ditandang sama Kamerun kemarin ya. Oke. Kita lihat Swiss ya. Swiss itu pakai di satu sisi kita formasinya lumayan ofensif dan mereka formasinya lumayan defensif ya. 5-3-2 teman-teman. Kita lihat mereka ada di belakang ada Akanji, Fabian Schär dan Denis Zakaria main sebagai center back, ada Kevin Babu di kanan dan Benito di kiri. Ada Granit Xhaka, Freuler, Fasnacht, Brill Embolo dan Gavran Cik. Betul nggak? Oke ya. Oke, sekarang kita
banyak yang gak bisa main, teman-teman, termasuk kapten kita Kolarov ya. Oke, berarti terpaksa aku harus turunkan. Bentar, Maksimovic itu tinggi 193, Matian Nastasic. Oke, berarti Maksimovic sama Nastasic akan turun di sini. Tadic juga, wah banyak gak bisa main ya. Maksimovic ini juga gak bisa main, berarti Uroš Rašić akan turun. Dusan Tadic, Radonjic, Juricic, Radonjic deh. Oke, dan Mitrovic masih belum sembuh, jadi otomatis kembali duet Vlahovic dengan Jovic ya. Kaptennya Matic ya, oke lah Matic ya, yang senior. Sudah teman-teman, sudah semua. Dan jersey nggak masalah, ya udahlah langsung aja kita menuju ke laga terakhir, match ketiga, laga hidup mati. Serbia menghadapi Swiss. Aduh, ini sangat berat loh ya. Oh iya, lupa. Sorry. Third player ya, lupa. Oke, okay, nanti akan aku matikan untuknya ya. Oke, okay, ini dia. Oh, ini di Kaltins Arena ya. Tapi, ya ini Kaltins Arena ya. Oke. Okay. Tapi aku kayak nggak mengincar imbang. Berusaha tetap mengincar kemenangan pasti ya, soalnya bahaya. Yaudahlah, kita dengarkan lagu kebangsaan dulu. Valtins Arena here is a remarkable stadium in many ways. It features a retractable pitch, a retractable roof, definitely one of the most modern arenas around. We stand for the national anthem of Switzerland. They have thrown down the gauntlet with that anthem. Now to match it. Oke, jadi series Alessandria ditentukan di laga ini ya. Kalau sampai Serbia tersingkir masuk kotak di sini, otomatis besok akan langsung kembali ke series Alessandria. Tapi kalau kita berhasil melangkah ke babak knockout, kita akan lanjut lagi besok ke babak 16 besar, teman-teman ya. Oke. Dan Swiss bukan lawan sembarangan ya. Swiss termasuk salah satu negara kuda hitam Eropa yang sangat-sangat berbahaya. Kalau dari segi materi mereka sudah bagus semua. Rata-rata pemain mereka sudah berlaga di klub-klub top Eropa. Akanji, Shaka, Embolo. Bentar, aku matikan dulu teman-teman ya untuk komentarinya. Oke, ayo kita mulai teman-teman ya. Laga terakhir Serbia menghadapi Swiss. Mereka menyerang, aku coba netral dulu teman-teman ya. Aku lihat permainan mereka seperti apa. Oke, Radojic. Ini dulu. Oke, serius ya. Serius, harus serius. Matic. Ini Maja Matic yang kali bertindak sebagai kapten. Masih gagal tadi. Oh iya, Kostisnya harusnya di kiri ya. Lupa aku, teman-teman. Sorry. Shooting langsung. Shooting keras dari Vlahovic. Lupa. Tapi sudah terlanjur. Aku sudah terlanjur pasangnya Radojic. Harusnya bisa Iadis sih di kanan sih. Nice. Aduh, salah headingnya. Benito belakang dulu pada Shar, kembali lagi ke kiri pada Benito, umpan ke kiri, Shaka ke tengah pada Pasnek. Oke, Embolo. Oke, bagus sekali Velkovic. Nice, sebuah defending yang bagus dari Velkovic. Inside dulu ke Matian Nastasic. Oke, Nastasic passing ke sini pada Radonjic. Oke, tengah pada Rašić. Savic, salah passing dari Savic. Oke, nice, kembali ke Milinkovic. Savic, Vlahovic. Oke,
Filip Kostic, tengah siap Jovic. Oh, sayang sekali gak ada heading. Tengah gak ada yang nyambut tadi. Oke, Radonjic. Masih Radonjic. Oke, bagus. Crossing. Dan gagal tadi ya. Embolo. Gavranovic. Oke, nice, bagus. Nemanja Matic. Savic. Sini dulu pada Jovic. Vlahovic. Kostic. Ah, sayang sekali gagal di gerak tipunya. Gavranovic. Freuler. Masih Freuler. Oke, Denis Zakaria. Gavranovic. Pasnek. Freuler. Oke, nice, bagus Savic. Gagal tapi. Oi, oi. Oke, nice, nice. Bahaya tadi. Lumayan sedikit kemelut tadi ya. Oke, Vlahovic sekarang. Masih Vlahovic. Coba untuk overlap Vlahovic. Sini dulu pada Kostic. Tengah dulu pada Matic. Salah tadi. Embolo. Awas, awas. Dan keluar boleh ya. Oke. Sampai menit ke-26 terlihat kedua tim masih cukup apa ya, kayak saling menjajaki. Jadi belum terlalu secara frontal menyerang. Oke, Maximovic. Rashid sekarang, pemain Valencia, Uroš Rašić. Rashid. Luka Jovic. Dusan Vlahovic, shooting dari Vlahovic keras, tapi sayang sekali masih bisa diblok. Terlalu memaksakan diri Vlahovic. Memang soalnya celahnya cukup sempit ya. Oke, nice. Mereka soalnya sangat bertahan. Kostic. Jovic. Kena tiang, teman-teman. Tiang luar masalahnya sayangnya. Bagus tadi dari Filip Kostic, crossing dan heading dari Luka Jovic. Iya, kena tiang. Saya kena tiang luar tuh, kok kena tiang dalam entah bisa memantul masuk atau mungkin bisa di rebound. Memantul keluar ke kotak penalti. Oke, salah passing. Savic. Sini dulu. Nemanja Matic jauh ke sini. Aduh, salah passingnya Matic. Terlalu jauh. Akanji sekarang. Benito. Oke, nice, bagus Kostic. Sini dulu. Oke, nice. Savic passing sini. Nice, Uroš Rašić sekarang. Offside, betul. Offside, jelas sekali Jovic. Harusnya malah passingnya ke Vlahovic, tapi Vlahovic susah soalnya ada yang jaga. Dan entah kenapa Serbia itu sudah dua laga dan ini laga ketiga itu kayak nggak terlalu banyak mencetak gol gitu loh. Wih, bersih. Oke, dan salah passing juga. Salah passing lagi. Ayo dong, hati-hati. Fabian Schär sekarang. Umpan jauh. Oke, dan ya. Goal kick ya. Setelah itu, sampai menit ke-39 masih 0-0 dan kita sudah 3 laga beruntun ya. 3 laga beruntun selalu 0-0 di babak. Sorry, 2 laga beruntun selalu 0-0 di babak pertama. Oke, passing dari Vlahovic tadi. Filip Kostic. Yuk, Vlahovic. Aduh, gagal lagi. Embolo. Oke, nice, Vlahovic, bagus. Tapi salah passingnya, terlalu terburu-buru dari Vlahovic. Masih kutak-atik. Benito. Pass next. Oke, nice. Hati-hati. Shooting langsung. Masih melebar dari Embolo. Kedua tim sama-sama memiliki peluang yang cukup berbahaya ya. Kita tadi ada dari Jovic kena tiang dan heading dari Jovic dan sekarang shooting keras dari Embolo masih melebar. Dia akan passing ke kiri aja ke Nastasic. Lu ayo. Susah ya, tapi enggak ada flanknya, susah kalau main bola. Ya.
tiga laga beruntun teman-teman. Kita selalu kosong-kosong di babak pertama. Nggak tahu kenapa lini serang Serbia kayak agak kurang ya. Sebetulnya peluang ada, tiga kali shot dari kita di on target, tapi ya itu entah kenapa kita selalu kayak kesulitan cetak gol di babak pertama. Nah, masalah hati-hati di babak kedua ini. Hati-hati sih di babak kedua ya. Dan mereka pun juga ada perlawanan, dua kali shot dan satu on target dari mereka ya. Oke, kita langsung menuju babak kedua teman-teman. Sebentar, nah, sorry. Aku kayak mau coba gini aja teman-teman. Jadi coba ini mungkin Kostic dan Radonjic gimana kalau aku turunkan. Nah, kayak gini. Ya, aku coba turunkan aja. Supaya ada bisa lini tengahnya tuh banyak menang di dua lini tengah ya. Soalnya juga menurutku gini, Tadic itu dia bisa aku paksakan sebagai striker. Soalnya kan siapa namanya? Aduh, Mitrovic kan cedera tuh, gak bisa main lah. Mungkin Tadic lebih aku push sebagai striker. Nah, jadi nanti aku lebih mainkan di kiri kanannya mungkin ya Kostic sama Ljajic atau Juricic atau Zivkovic atau Radonjic seperti itu ya. Ya udahlah, oke langsung aja kita mulai teman-teman babak kedua. Semoga perubahan strategi ini bisa membuahkan hasil bagi kita. Dan tetap hati-hati waspada soalnya mereka juga butuh kemenangan, mereka juga butuh lolos. Mereka nggak mungkin mengambil risiko dengan imbang. Kalau kita imbang, kita pasti lolos. Sedangkan mereka enggak. Masalahnya mereka imbang, kalau berhasil menang, selesai. Buang dulu. Makanya itu mereka pastinya mengupayakan kemenangan, sehingga aku nggak tahu apakah nanti mereka akan mencoba untuk all out attack. Oke, bagus, Milinkovic-Savic. Sini dulu, Kostic. Ngawur. Kalah body. Oke, jaga. Hasnek. Oke, awas. Shooting bisa diblok. Buang dulu. Di babak kedua, Swiss mulai menekan. Kevin Babu. Oke, nice. Yes, Rashic. Oke, Savic. Maju Rashic. Aduh, salah passingnya. Salah. Langgaran ya, betul. Salah tadi. Passingnya dari Savic terlalu jauh dari Rashic ya. Nah, itu tadi sebenarnya bagus. Maksudnya kembalikan ke Rashid, tapi sayang sekali kurang pas tadi timingnya, powernya. Oke, penguasaan bola masih passing tadi ya, masih unggul Swiss ya, 81%. Akanji passing di sini. Awas. Oke. Umpan bagus, bisa diblok tadi. Shooting langsung. Oke, bagus. Ditangkap dengan Rajkovic. Pendek dulu sini pada Nastasic. Langsung Radonjic. Sini dulu, oke. Rashic. Savic. Oke. Nemanja Matic. Masih Matic. Oke, aduh. Sebetulnya maksudnya bagus tadi, tapi sayang sekali eksekusinya gagal. Oke, fast neck. Belakang pada Shaka. Umpan ke Embolo. Oke. Hati-hati. Oke, bagus. Rashic. Gagal Vlahovic tadi. Freuler. Oke, awas. Freuler. Awas. Hati-hati. Shooting. Bisa diblok tadi oleh Velkovic dan ditinju oleh Rajkovic. Aku coba akan mulai ganti pemain teman-teman ya. Aku coba akan masukkan, tadi juga bisa main ding. Sorry, sebentar. Aku coba akan ganti pemain ya. Mungkin Radonjic akan aku ganti dulu. Soalnya tadi kayak ya nggak terlalu banyak kontribusi juga ya. Ada bentar. Sebentar, Radonjic akan aku tarik, aku ganti sama Ljajic atau Juricic, aku lihat speednya dulu ya. Lumayan sih. Yaudah, Juricic saja. Dan Kostic akan aku mainkan di kiri.
Oke, sudah ya. Seperti ini dulu aja. Oke, pergantian pemain pertama dari Serbia, Radojic tarik keluar gantikan oleh Juricic. Pemain Sassuolo ya. Oke, Xhaka umpan. Buang Nastasic. Oke, nice. Lukas Jovic, oke. Loh. Hey, kuning lah, itu harusnya bisa serangan balik loh. Kevin Babu mendapatkan kartu kuning. Harusnya bisa serangan balik, tadi sudah aku mau langsung umpan balik ke Jovic, tapi disikut tadi langsung oleh Kevin Babu. Iya itu, kayak kena tangan gitu ya. Aku kayak umpan lambung aja, soalnya ini kayak berisiko ya. Aku kalau passing kemana-mana kayak berisiko, kan umpan arahkan ke Vlahovic aja. Vlahovic, umpan ke sini. Oke, okay, nice. Hati-hati, oke. Dan kesalahan Lahu. Itu bagus. Cok, elu. Bagus tadi. Dan bagus banget tackle-nya tadi. Asli bagus banget tadi. Setelah itu hampir di shooting oleh Jovic dan bisa di tackle dengan baik tadi. Hati-hati, Kevin bagus sekarang. Swiss bertahan dengan baik ya. Regular. Gavranovic. Oke, okay, nice, bagus Nastasic. Oke, okay, nice. Salah. Ah, lagi-lagi passingnya salah ya. Coba aku kan mungkin ganti pemain dulu lagi, teman-teman ya. Bisa dipotong tadi sayangnya. Free kick ya, sebentar aku cek dulu. Mungkin Rashic akan aku tarik dulu, aku akan gantikan dengan Grujic. Ya. Oke, ini dia. Uros Rashic tarik keluar gara-gara oleh Grujic. Sudah menit ke 79. 75. 15 menit lagi dan Sergen Shaqiri masuk memberikan fast snack. Buang. Guys! Sini dulu, tenang-tenang ya. Di postage. Tengah dulu, oke. Grujic, oke, nice. Nemanja Matić sekarang. Sabar. Mantap. Aduh, kenapa sih? Pemain Serbia itu dari tadi tuh timingnya nggak pas terus ya. Jadi sebetulnya maksudnya bagus. Peluangnya tuh ada, kayak tadi tuh ada. Tapi tuh entah kenapa timingnya bisa nggak pas gitu tuh. Oke, nice. Grujic, Indonesia main baru. Pemain baru masuk. Saya inside dulu aja, ke kiri ada beli postage. Cari teman, nggak bisa. Oke, Grujic sini dulu, Savic, Vlahovic, 1-0, oke, lagi-lagi kita harus menunggu sampai sekitaran pertengahan babak kedua gitu dulu. Itu sudah klasik banget bagi Serbia, sudah 3 laga beruntun kayak gitu terus. Brazil, waktu ngalir Brazil, bahkan kita harus menunggu sampai menit-menit akhir. Terus kemarin tuh waktu Kamerun kan juga sama kan, kalau salah kan sekitaran babak kedua ya. Dan lagi-lagi Dusan Vlahovic. Lumayan nih, karena sudah menit 83, kita sementara ini unggul. Sedangkan seri aja kita dipastikan lolos. Kalau kita unggul, kita dipastikan juara grup. Oke. Lumayan. Tapi kembali lagi ya, kita juara grup atau runner-up kayaknya lawan kita berat, teman-teman. Bakalannya berat, soalnya di grup H itu kemungkinan besar bakalan Uruguay atau Portugal mungkin. Dan nice, sebuah setting kaki kiri dari Dusan Vlahovic berhasil menjebol gawang Jan Sommer untuk sementara ini membuat Serbia unggul 1-0. Dan Haris Seferovic dimasukkan menggantikan Gavranovic. Aku kan ganti pemain juga, teman-teman ya. Bentar, siapa enaknya? Kostic aku ganti ya. Aku gantikan dengan, karena nggak ada opsi yang bisa, cuma Kostic, lainnya kiper, teman-teman ya. Yaudahlah, sorry, yang bisa diganti cuma Yajic, yang lainnya kiper Milinkovic. Ini kiper Milinkovic Savic ya. Jadi yaudahlah, Yajic akan masuk di kiri ya. Oke, udah. Dan aku akan bertahan, teman-teman. Kita lihat apakah mereka akan all out attack, nggak tahu, teman-teman ya. Kita lihat dulu. Ini dia Filip Kostic tarik keluar gantikan oleh Adem Yajic. Dan sejauh ini aku sangat puas dengan, ya gak yang sangat puas, tapi puas lah, puas dengan performa dari Vlahovic ya. Dia cukup solid di belakang. Sejauh ini lumayan
apa ya, susah ditembus lah, bisa bilang susah ditembus, dan dia susah ditembus, dan dia bisa apa ya, kayak menjalankan tugasnya dengan baik gitu loh. Beberapa kali juga overlap juga sampai ke depan. Oke, Granit Xhaka. Mereka tetap attack ya, enggak all out attack ya. Oke, Xhaka. Kevin Babu. Umpan ke sini. Awas, hati-hati ya. Mereka semakin meningkatkan tekanan nih pastinya. Oke, nice Flaho. Bagus Flaho, bagus Flaho. Bagus Flaho. Cari teman, cari teman. Yuk, Jovic yuk. Oke. Aduh, bagus tadi sebenarnya sedikit satu sentuhan sebenarnya bisa mengecoh, tapi sayang sekali ada pemain lainnya tadi, Freuler, pemain Atalanta, Kevin Babu, dan hampir bisa dipastikan kita lolos. Oke, nice. Pelanggaran dari Grujic tadi. Pelanggaran terhadap Granit Shaqiri ya. Ada kayak sedikit sikut juga ya. Dan aku nggak tahu nasib Swiss gimana, tergantung dari Brazil. Swiss bisa lolos kalau Brazil seri mereka kalah. Syaratnya Kamerunnya harus menang. Swiss agak berat ya. Awas. Oke. Selesai kah? Sini dulu. Ya, gagal. Oke, nice. Bisa. Yes. Oke. Kita dipastikan melaju ke babak knockout teman-teman ya, ke 16 besar. Tapi kembali lagi ya menurutku, Serbia hanya 1 gol, 1 gol, 1 gol, 3 laga hanya 3 gol dari Serbia ya. Jadi kayak menurutku agak patut diwaspadai juga ya untuk Serbia. Maksudnya diwaspadai dalam artian itu kita harus berbenah gitu loh. Soalnya tuh kita bisa bilang cukup mandul bagi Serbia. Susah, istilahnya tuh kayak susah mencetak gol gitu loh. Kita lolos sebagai juara grup, kejutan memang. Sebetulnya bisa bilang sudah cukup bagus ya, cuman aku merasa kok kayak takutnya itu nggak cukup dengan performa kita yang kayak gini, takutnya itu nggak cukup untuk bisa di babak 16 besar nanti ya, karena lawannya bakalan berat-berat nanti ya. Dan kita lihat tuh, sebetulnya kita di laga ini kita lumayan kalah dari Swiss, penguasaan bola kita kalah, dan peluang juga Swiss sangat banyak, 6 kali shot, 3 on target ya. Dan saatnya kita lihat siapa yang lolos, siapa yang harus pulang di babak grup ini ya. Wow, Spanyol pulang teman-teman. Pasti, dipastikan Spanyol pulang. Jadi Jerman akan didampingi oleh Jepang. Kita lihat dulu sini ya. Ya, Belanda lolos, Senegal lolos. Berarti Belanda lolos bersama dengan Senegal. Inggris lolos bersama dengan Amerika. Tapi Amerika yang sebagai juara grup, berarti ini kayaknya ya, Inggris akan menghadapi Belanda. Terus Argentina kalah teman-teman. Sebentar nih, aku nggak tahu. Oke, tetap Meksiko yang lolos kalau nggak salah ya. Wih, Argentina kalah dari Polandia. Prancis juara grup. Wih, ini kayak Argentina mungkin ketemu Prancis kalau nggak salah ya. Wih, ini kejutan terbesar. Jepang lolos ya setelah mengalahkan Spanyol di laga terakhir 3-1. Dan Belgia lolos, Kroasia harus tersingkir juga, dan Brazil mendampingi kita. Di sini kayak Portugal Uruguay yang lolos. Coba kita lihat apakah betul. Ya, betul ya. Berarti Belanda juara grup, Senegal yang mendampingi. Ya, di sini kita lihat sepertinya betul Belanda akan menghadapi Inggris di babak 16 besar, dan sedangkan Senegal menghadapi Amerika. Terus, wih, Argentina runner up ya ternyata ya. Oh, jadi mereka kalah soalnya ya. Ya, ini juga big match terjadi lagi teman-teman ya. Prancis akan menghadapi Argentina dan Meksiko akan menghadapi Tunisia. Ini kejutan terbesar. Wow, big match banyak terjadi teman-teman ya. Terlihat di sini Jerman akan menghadapi Belgia dan Jepang akan menghadapi Maroko. Di sini, oke, lagi-lagi big match teman-teman ya. Brazil akan menghadapi Portugal dan Serbia kita akan menghadapi Uruguay. Juga bukan lawan mudah ya. Kita lihat dulu bagiannya, kita masuk di bagian kiri kanan. Ya, betul sekali kita menghadapi Uruguay. Aku lihatkan sebentar tuh fase knockout-nya, nambah besar ya. Aduh, kita agak lumayan baganya tuh ya, menurut gue ya. Kita agak lumayan. Soalnya gini, tapi ya sama-sama deh, sama-sama berat nih. Enggak. Ini agak rata, menurutku cukup rata lah. Enggak yang berat sebelah ya. Soalnya di sini, di bagian kiri, kita lihat yang jelas-jelas klub-klub negara-negara unggulan ada Jerman, Belgia, dan Inggris, Belanda. Sedangkan di grup sebelah, di bagian sebelah itu ada Prancis, Argentina, dan Portugal, Brazil. Tapi mungkin menurutku lebih berat ke sini, ke tempat kita ya, karena selain tadi yang aku sebut
kita ada Meksiko, salah satu kekuatan juga ya, dan Uruguay. Sedangkan mereka nggak terlalu. Untuk Amerika, Senegal, Maroko, Jepang itu nggak terlalu, bukan kekuatan apa ya istilah itu. Kalau yang kayak Uruguay, Meksiko itu kayak istilah itu kuda hitam lah di dunia internasional itu kayak kuda hitam. Sedangkan di sana nggak, Maroko, Jepang, Senegal, Amerika bukan bukan kayak bukan kekuatan bukan kekuatan utama seperti itulah ya. Ya, oke lah ya. Dan ini berarti ya itu. Kalau kita misalkan lolos, kita kemungkinan menghadapi Jerman atau Belgia. Dan Uruguay juga bukan lawan sembarangan, teman-teman ya. Kita lihat Uruguay itu sangat bagus juga, salah satu istilah itu raksasanya Amerika Selatan. Dan mereka juga punya segudang pemain pemain-pemain yang luar biasa. Aku lihat dulu goal rankingnya, top score Raul Jimenez dan Thomas Muller sekarang ya. Ya ternyata yang lain tuh golnya banyak-banyak ya, bahkan Meksiko sudah 5 gol dari Thomas Muller aja sudah dari Raul Jimenez aja sudah 5 gol. Sedangkan kita nggak ada siapa-siapa teman, baru total selang seruan baru 3 gol namanya. 2 gol dari Vlahovic dan 1 gol dari Jovic, udah itu aja. Ternyata Vlahu 2 gol. Lainnya sudah kayak gitu, oke ya. Kayak miskin gol kita ya. Dan asis kita cuma punya Zivkovic dan Jovic, dan mereka ada yang top score, top asisnya ada Henderson, Goretzka, Gundogan, Ziyech. Ya, oke. Okay. Ya, oke okay, teman-teman ya. Sebentar aku liatin dulu untuk Uruguay ya. Aku mau lihat dulu untuk Uruguay. Ya, Uruguay ya. Ini dia formasi mereka ya. Wow, telat tuh. Wih, Velkovic ketemu Saraki, teman-teman. Oke, okay, Velkovic bakal ketemu rekan timnya Saraki sini ya, dan kita lihat ya mereka punya kekuatan, pasti punya kualitas. Duet Luis Suarez, Maxi Gomez, dan Aitan Nandes, Saraki di sayap kiri, pasangnya ada Arambari, ada Valverde, Jose Jimenez, Coates, Vina, dan Suarez. Di cadangan juga masih ada Torreira, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta, De La Cruz, Darwin Nunes, Cavani. Jadi wow, jadi ini menurutku mungkin lawan mirip-mirip kayak Swiss atau Brazil menurutku. Jadi ini bakalan berat, nggak tahu. Kita lihat sejauh mana Serbia bisa melangkah di Piala Dunia kali ini. Ya udahlah. Oke teman-teman, segitu dulu aja untuk episode hari ini ya. Kita ketemu lagi besok, kita akan menghadapi Uruguay di babak 16 besar. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.